Saudara pejabat Dirjen Pajak Rafael Alun Trisambodo meminta maaf atas penganiayaan yang dilakukan anaknya Mario Dandi Satrio. Sementara itu kepolisian menyebut tetap akan memproses hukum pelaku tanpa melihat latar belakang. Anak pejabat Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Mario Dandi Satrio yang disangka melakukan pengeroyokan telah ditangkap oleh kepolisian Rabu siang. Kapolda Metro Jaya Irjen Fadil Imran menyebut tetap akan memproses hukum pelaku tanpa melihat latar belakangnya. Kita pasti akan tidak melihat latar belakang, tapi kita melihat daripada materi tindak pidana yang dia lakukan. Unsurnya terpenuhi, kita tahan, kita proses. Kan ini tindak pidana yang tidak melibatkan kementerian kan, jadi saya kira prosesnya jalan saja. Kalau ada mekanisme internal di kementerian, saya kira itu silakan aja. Pelaku menjadi tersangka dalam kasus penganiayaan di Pesanggrahan, Jakarta Selatan pada 20 Februari. Saat itu, pelaku menjemput korban di rumah temannya, kemudian menganiaya korban. Kendaraan yang digunakan pelaku pun menjadi sorotan karena ternyata menggunakan plat palsu. Saat ditangkap, plat asli kendaraan ini akhirnya terungkap. Polisi menyebut diduga kendaraan pelaku menunggak bayar pajak kendaraan. Mobil ini digunakan oleh tersangka dan dua saksi untuk mendatangi korban, yang saat itu korban sedang berkunjung ke rumah temannya. Saat itu, mobil ini menggunakan plat nomor ini, B120 DEN. Kemudian setelah dilakukan cek fisik nomor rangka dan nomor mesin oleh petugas dari Direktorat Lalu Lintas, maka nomor polisi ini tidak sesuai dengan peruntukannya ini. Tidak hanya soal pajak kendaraan, dalam laporan harta kekayaan ayah pelaku, Rafael Alun Trisambodo, mobil Jeep pelaku diduga tidak dilaporkan. Dari total laporan kekayaan yang dilaporkan sebagai pejabat publik, ternyata motor gede dan mobil Jeep yang digunakan pelaku tidak terdaftar. Meski demikian, terbuka peluang kendaraan ini baru saja dibeli. Hanya saja beberapa kendaraan ini memang telah sering dipamerkan pelaku melalui akun media sosialnya. Pejabat Dirjen Pajak Rafael Alun Trisambodo meminta maaf atas penganiayaan oleh anaknya Mario Dandi Satrio. Rafael menyebut akan mengikuti proses hukum kasus anaknya, termasuk kesiapan untuk pemeriksaan harta kekayaannya. Orang tua dari Mario Dandi dengan ini menyampaikan permintaan maaf kepada Mas David dan keluarga besar Bapak Jonathan, keluarga besar PBNU dan keluarga besar GP Ansor, dikarenakan perbuatan putra saya telah menyebabkan luka serius dan trauma yang mendalam. Terkait pemberitaan mengenai harta kekayaan saya, sebagai bentuk pertanggungan jawab, saya siap memberikan klarifikasi terkait harta kekayaan yang saya miliki. Saya siap mengikuti seluruh kegiatan pemeriksaan oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan. Korban penganiayaan anak pejabat Dirjen Pajak saat ini masih dirawat di rumah sakit. Menteri Agama yang juga Ketua Umum GP Ansor Yakut Kholil Koumas sempat menjenguk korban. Setelah mendapat perawatan di Rumah Sakit Permata Hijau, korban kini dirawat di ruang ICU Rumah Sakit Mayapada Jakarta. Korban merupakan anak dari pengurus GP Ansor DKI Jakarta. Tim Liputan, Kompas TV.